العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالله الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وبشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وكل معصية المكروه كالصلاة عند القبر والنذر لأحد أبويه أو أولاده فقط وكل معصية dan ialah seperti maksiat, maksudnya sama-sama tidak jadi, ya, tidak sah. Al-makruhu adapun sesuatu yang dimakruhkan, maksudnya bernadar melaksanakan sesuatu yang makruh. Contohnya kesolati sebagaimana solat indal kubri di dekat kuburan, di sisi kuburan. Wan nadri dan nadar li ahadi abawahi untuk salah satu kedua orang tuanya, aw auladihi atau anak-anaknya faqat saja. Wa kadza ialah seperti ini maksiat al mubahu adapun mubah. Mubah sama-sama tidak sah nadarnya, tidak jadi nadar. Bernadar melaksanakan sesuatu yang mubah, artinya mubah itu antara dilakukan dan tidak dilakukan. Itu ya pasti orang itu pasti melakukan, baik dinadari atau tidak dinadari, ya pasti itu dilakukan gitu loh, dilakukan oleh manusia. Contohnya kalillahi alayya an contohnya kalillahi alayya an akala au anama. Lillahi ialah bagi Allah.
lillahi ialah bagi Allah alayya, wajib atasku, an akula, adapun makan siapa saya, au anama atau tidur siapa saya. Wa in qasada taqwiyatan 'alal ibadati, wa in qasada walaupun bermaksud siapa man taqwiyatan pada menguatkan 'alal ibadati atas ibadah, awin nasyati atau bersemangat ya, agar semangat lah pada ibadah. Ini termasuk yang disamakan dengan bernadar dengan maksiat, artinya sama-sama tidak jadi nadarnya tidak sah. Jadi seperti urusan makan dan minum, tidur itu pasti dilakukan oleh manusia kan. Tidak perlu dinadari. Ya. Kalau saya juara, maka saya wajib makan misalnya. Ya pasti kepi orang ngelang akan, tak usah nadarin lepak pekun ngakan. Ya. Kalau saya sukses, saya harus tidur misalnya. Ya kepi orang pe tedung. Jadi ya gimana nazarnya, ya tidak sah, tidak jadi. Wala kafarata fil mubahi, wala kafarata, dan tidak ada kafarat. Tidak ada kafarat fil mubahi, di dalam sesuatu yang mubah. Alal as-sahih menurut kaul asoh. Artinya kalau dilanggar nadarnya itu, nadar dengan sesuatu yang mubah, maka tidak ada kafaratnya, tidak ada sanksinya. Itu. Wabilam tata'ayyan ma ta'ayyana alaihi. Ya. Wabilam tata'ayyan. Dan dikecualikan dengan kalimat atau dawuh lam tata'ayyan, ma apa sesuatu ta'ayyana yang menjadi tertentu apa ma alaihi atas man. Tertentu itu artinya menjadi kewajiban individu. Min fi'li wajibin, berupa melakukan sesuatu yang wajib, ainiyin yang aini, ya, artinya yang wajib aini, fardu ain, kewajiban individu. Contohnya kah maktubatin, seperti solat maktubah. Wa ada'i rubu'i usyuri mali tijaratin, dan melaksanakan seperempat, sepersepuluhnya harta tijarah. Seperempat, sepersepuluhnya harta tijarah. Wa katarki muharramin, dan seperti meninggalkan barang yang diharamkan. Barang yang diharamkan. Artinya, yang dinadari itu memang sebuah kewajiban bagi dia. Ya. Nadar jika sukses mau sholat lima waktu, ya memang wajib sholat lima waktu. Ya. Berarti bukan itu termasuk yang tidak jadi. Jika sukses tarki muharram kan juga wajib. Maka saya bernadar tidak mencuri. Memang tidak mencuri ya harus ditinggalkan.
Wa innama yan'aqidu hanyalah jadi atau hanyalah sah. An-nadru apa nazar minal mukallaf diri dari orang mukallaf. Dari orang mukallaf bilafdin munajjazin. Bilafdin dengan lafad munajjazin yang dilestarikan. Dengan gambaran gimana bi ayyaltazima dengan apa dengan gambaran yaltazima menyanggupi siapa man kurbatan pada perbuatan ibadah atau ibadah min wairi ta'liqin dengan tanpa menggantungkan bisaiin pada sesuatu jadi tanpa digantungkan ada orang yang membuat kesanggupan untuk melaksanakan ibadah tanpa digantungkan pada sesuatu. Wa hadza adapun ini nadzaru tabarrurin ialah nadzar tabarrur. Namanya nadzar tabarrur. Contohnya kalillahi alayya kadza. Kalillahi seperti lillahi alayya kadza. Lillahi ialah bagi Allah alayya wajib atasku, kadza adapun ini. Ini apa min salatin dari salat au saumin atau puasa au nusukin atau nusuk ya ibadah haji au shodaqatin atau shodaqah au qiraatin atau membaca Quran au itikafin atau itikaf ini contohnya ada tabarur ya lillahi alayya kada itu jadi gimana saya tanpa digantungkan jadi contohnya lillahi alayya sholatun misalnya ya. Jadi saya contohnya kan saya harus sholat misalnya saya wajib sholat saya apa gitu tapi contohnya yang sunnah-sunnah nanti iya untuk Allah atau karena Allah. Jadi saya ada kata-kata seperti itu, ada kesanggupan. Iya. Saya harus melaksanakan sholat, melaksanakan puasa untuk Allah, bagi Allah. Nah itu, contohnya nadzar tabarrur. Au alayya kadza. Atau kalimat alayya kadza. Alayya ialah wajib atasku kadza adapun ini ibadah. Seperti ini ibadah. Wa illam yakum lillahi wa illam yakul walaupun tidak mengatakan siapa man lillahi pada lafaz lillahi. Ya. Itu. Makanya gini, untuk lebih hati-hati jangan dibiasakan berjanji pada diri sendiri, membuat kesanggupan. Ya, yang itu apa ya? Yang isinya itu hal-hal yang berupa ibadah yang disunahkan. Maka jadi nadzar tabarrur kan harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan ada kafaratnya. Meskipun tanpa menyandarkan lafadz Allah. Jadi contohnya kan itu ka au alayya kadza. Jadi ini kan kalau dicontohkan semisal ada orang yang menyampaikan si Zaid semisal menyampaikan kesanggupan untuk melaksanakan ibadah. Jadi alayya apa sih misalnya sodakotun ya engkau kotua sedekah ini teman-teman yang maturaki kan engkau kotua sedekah kan ada orang yang sering bilang seperti ini engkau kotuh kotuhnya apa harus ya. Ya.
saya harus bersedekah. Nah, ini jadi kalimat ini jadi semacam perjanjian, kesanggupan yang hubungannya langsung dengan Allah, kesanggupan dirinya untuk melaksanakan sedekah. Berarti ya sedekah. Sedekahnya berapa ketika sifatnya umum seperti itu? Kan di atas dijelaskan. Paling tidak sedekahnya itu harus bernilai harta ketika tidak disebutkan nilainya. Seperti itu. Pokoknya kok kutu silaturahmi katang paman misalnya. Boyo kutu laksanakin. Misal anu ada ungkapan rasa kangen misalnya, abid misalnya, pas tiba-tiba dia menyampaikan, ya engkok kerong ke paman, ya kerong ke bibi ya, misalnya, pokokan kotun tari, nah, berarti dia membuat kesanggupan diri sendiri kan, nah itu nazar tabarrur. Jika itu dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan dia kena kafarat. Itu. Ya tidak apa-apa kalau memang itu dalam rangka untuk dia apa namanya ya, menghilangkan rasa malas, berarti kan dipaksa melaksanakan kebaikan karena dia bernadar. Are engko mun tak nadar tak selintar eh. Ya. Jadi harus dipaksa. Mau silaturahmi harus dipaksa, akhirnya berjanji dengan cara nazar itu. Au nazar au nazar tu kada. Ini kepakai oleh kalimat nazar. Au nazar tu kada atau kalimat nazar tu kada, nazar tu bernazar siapa saya kada pada seperti ini. Jadi langsung nazar. Jadi kalimatnya kalau tadi kan pakai kata-kata wajib, qatu harus. Kalau sekarang bisa menggunakan nazar, enggak apa-apa. Jadi langsung nazar. Ya. Mencik kerong ke paman misalnya, kerong ke bibi. Ya. Tina ku anak nazar. Nazar antara silaturahmi ke paman, ya harus berarti. Tanpa digantungkan pada pelaksanaan sesuatu, berarti namanya nazar tabarrur. Ya, semata-mata memang perbuatan baik itu. Wa illam yadhkur walaupun tidak menyebutkan siapa man. Wa illam yadhkur walaupun tidak menyebutkan siapa man maha bersama. Nazar tu kada tidak menyebutkan lillahi pada lafadz lillahi, pada kalimat lillahi. Alal mu'tamadi menurut kaul mu'tamad. Alladhi surraha bihi alladhi mu'tamad surraha yang menjelaskan bihi dengan alladhi al-buwawi yusyapa imam buwawi. Wawairuhu dan selainnya buwawi minit tirabin tawilin berupa apa ini ittirab. Ittirabin tawilin, semacam perselisihan ya. Ittirabin tawilin. Ya, perselisihan. Itu berupa perselisihan. Perselisihan tawilin yang panjang. Ya, memang ada perselisihan di sini. Au bilafdin mu'allakin naktafi ilahuna wallahu a'lam al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
يا جرام يا جرام السعيم من الشهد المستقيم شهد الذين أمنت عليهم ومعبود عليهم ربنا.